saya sempat mengutarakan kalau saya gagal. Saya akhirnya bergegas menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi akhirnya mission accomplished. That's why orang gagal itu jangan perlu concern ke gimana kita sendiri ya, concern kepada apa yang kita punya. Kita punya bakat sekecil apapun, kita kembangin. Jangan terus kita tuh seakan-akan dibutakan oleh aku pengen suruh dari negara. Itu malah bikin semuanya jadi buruk. Nanti kalian gak kemana-mana, kalian cuma bilang. Sharing-sharing tipsnya buat berbicara dengan lancar. Tips itu sebenarnya saya gak ada tips untuk berbicara dengan lancar. Tips saya ya kalian harus aktif untuk kegiatan sosial ya, berorganisasi baik di desa ataupun di kuliah ataupun di sekolah. Saya dulu tuh kebetulan saya nggak mau berorganisasi, saya introvert. Tapi saya sering ditunjuk jadi ketua OSIS, ketua pramuka, ketua OSIS SMA, ketua OSIS. Di kampus juga tergabung dengan dewan legislatif mahasiswa dan lain-lain, banyak mengikuti partisipasi kegiatan dan lain-lain. Hal itu akan mengasah mental kalian karena gagal itu beberapa ada yang bermasalah. Biasa pasti lancar, tapi memang ada teknik tersendiri untuk membuat kita lancar, yaitu dengan mengatur nafas kita dan bersikap sadar. Kenapa begitu? Karena orang gagal itu biasanya nggak sadar, dia ngomong kecepatan, dia ngomong terlalu bersemangat, dia nggak sadar. Jadi kalau ngomong sadar dulu, kemudian kita harus tahu kita blocking, kita harus ambil nafas, tenang dulu. Pesan terakhir buat kita semua, jangan menyerah pada keadaan. Masih ada yang orang dengan keadaan yang lebih tidak beruntung daripada kita. Kita tuh cuma susah dengan ngomong, kita masih bisa ngomong kok dengan kondisi tertentu. Jangan terlalu mendramatisir keadaan, nanti jatuhnya kalian malah tambah terpuruk. Oke, begitu. Amin. Terima kasih.